Kids, madu dikenal sebagai pemanis alami yang dinilai lebih aman untuk dikonsumsi daripada gula. Namun ternyata fungsi madu nggak cuma sebagai pemanis loh. Madu sudah lama dikenal sebagai bahan yang punya banyak khasiat untuk tubuh secara keseluruhan. Di dalam madu terkandung antioksidan, protein, tembaga, vitamin B, zat besi, dan kandungan lainnya yang penting untuk tubuh. Beberapa waktu ini, menyeduh madu dan air hangat dan diminum ketika pagi hari sedang populer. Memang apa saja manfaat madu dan air hangat ya? Nah, inilah berbagai manfaat rutin minum madu dan air hangat setiap pagi. Memperkuat sistem kekebalan tubuh. Minuman ini penuh dengan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan sistem kekebalan tubuh. Campuran ini mengandung enzim, vitamin, dan mineral yang bisa meningkatkan kemampuan untuk melawan berbagai jenis patogen berbahaya. Antibakteri dalam madu bisa membunuh mikroorganisme yang sudah memasuki tubuh atau resisten terhadap antibiotik konvensional. Mengendalikan kadar kolesterol. Minum air seduhan madu dalam air hangat sebelum memulai aktivitas dipercaya bisa membantu mengendalikan kadar kolesterol loh. Dengan rutin meminumnya sekali sehari, maka ampuh untuk mengurangi tingkat kolesterol sampai 10% cuma dalam waktu 2 jam. Selain itu, juga bisa mengurangi risiko adanya masalah dalam sirkulasi darah dan penyakit kardiovaskular yang berbahaya. Menurunkan berat badan. Madu mengandung gula alami yang menyediakan sumber energi yang sehat, kids. Hal ini membuat madu bisa mengurangi keinginan makan secara berlebihan dan meningkatkan pengeluaran kalori. Memperbaiki pencernaan. Enzim dalam madu meningkatkan fungsi hati dan berkontribusi untuk mencerna makanan dengan lebih baik. Mengkonsumsi madu melindungi flora bakteri dan memfasilitasi penyerapan nutrisi untuk manfaat maksimal dari makanan. Menambah energi. Gula dan madu adalah sumber kalori yang sehat dan meningkatkan kinerja mental dan fisik. Kalau minum air hangat yang dicampur dengan madu di pagi hari akan menghilangkan rasa lelah dan mengantuk sehingga aktivitas akan berjalan lancar sepanjang hari.